Aman Power. Nanti jalurnya samping. Dia bisa masuk ke dalam sini. Turun ke bawah. Ya, lewat bawah sini ya kabelnya. Boleh di bakar. 20 ampere cukup untuk perangkat yang ingin bawa sampai objeknya ini sampai dia masuk dulu ke sini ya, bebas storage nya seperti ini pakai apa velcro ada di sini tuh. Yang di sini ada dua OTB, jadi untuk yang uplink, uplinknya yang ini, uplink itu masuk ke sini ya, OTB yang atas. OTB yang atas. Jadi biasanya dia di pos 1 sama 2. Sedangkan yang chiffon ini, itu masuknya ke OTB yang bawah. Cara masukin kabelnya itu bisa pencet di sini, bisa pencet sini baru masukin kabelnya ya, yang sampai kecipit aja. Nah itu yang kita install, baru installnya adalah kabel alarm nih, kon PSC kan, ya ke PCU, baru dia ke sini nih, kon 1 sama 11C. Nah kalau mau tes, ini load 8, ini yang buat fan, load 9 ini buat lampu. Lampunya ini pun bisa dites, ini switchnya bisa dibuka sih, jadi lampunya nyala dan fungsi. Oke, ini tak buat charge kita kalau di lapangan. Nah untuk onnya itu kita pakai yang ini, MCB-nya yang ini ya. Ini SPD-nya, ini sumber dari AC PLN. Groundingnya guys ya. Oke, nah sedangkan grounding ini grounding OLT ya, connect ke grounding OLT. Oke ya, nah, ini dari sini si connect kabelnya. Ini ada yang pendek kalau misalnya pakai baterai. Pencet aja, tinggal pencet orange-nya baru kabel ditarik. Ini contoh yang ini bisa ditarik, pencet dulu baru tarik. Kalau tes SPD ini IO1, jadi pencet dulu ini baru kabelnya ditarik. Begitu juga kalau mau pasang, pencet dulu kabelnya baru masukin. Oke ya, ini merah ini berarti off, on. Kalau hijau ini berarti off ya. Kalau on itu berarti kita tinggal pencet aja. Kita off, kita tinggal tarik. Nah, kalau kita on, kita pencet. Okay. Ini kabel eksternal fan, jadi di sini tuh ada dua fan. Di sini tuh ada dua fan juga. Ini lubang angin keluar. Ini door alarm. Ini buat kontrol fan-nya, PCU. Yang paling atas ini temperatur humidity, yang kedua ini adalah smoke sensor. Ini extension boxnya, jadi yang ada yang ke smoke, ada yang ke pintu, sama ada yang ke jadi yang comb-in ini yang paling atas itu yang ke arah sini SM11C yang bagian bawah nih. Nah, baru yang warna abu-abu itu pintu, sensor pintu ini ya, ke sini nih di pintu nih ya kan, pintu. Baru yang bawahnya itu untuk temperatur humidity yang di atasnya. Oke, okay. Jadi gitu aja teman-teman cara installnya.